Halo, sore ini saya berada di Cafe Legit. Cafe Legit ini daerah Condong Catur. Kenapa Bim? Saya marah-marah. Kenapa? Karena saya titip salam buat temennya. Bagus, bagus. Jadi satu pelajaran hari ini, jangan titip salam buat temennya pacar ya. Bahaya. Tutup jam berapa? Ini kita pesan di sini atau ini kita bawa dulu, boleh duduk? Oke. Oh ya, makasih. Lagi di hutan. Lagi di hutan. Sini ada musola. Ada musola. Jadi kalau kalian datang ke sini ingin sholat, di sini ada musola. Jadi teman-teman di tempat ini ya, di toiletnya, di depannya ada sebuah cermin yang besar sekali. Nah, cerminnya besar sekali. Jadi kalau keluar dari kamar mandi, kita mau merapikan diri sebelum kita ke tempat makan, itu bisa. Ya, di sini menunya ada dua. Yang hijau tua ini adalah menu makanan, dan yang hijau putus ini adalah menu minuman. Dan di sini banyak sekali pilihan makanan, tapi lebih kepada semacam kayak makanan-makanan desa, makanan-makanan tradisional. Terus ada minuman-minuman, dan minumannya ya lumayan murah lah, antara 9.000 sampai yang paling mahal di sini 25.000. Jadi kalau kalian mau santai-santai di sini menikmati sore sambil duduk, mungkin sambil nongkrong di sini, udaranya juga sejuk, banyak pohon dan warnanya masih hijau, mungkin karena memang konsepnya kebun dan segar, suasananya alami gitu. Ada sedikit musik-musik yang mengiringi suasana sore. Nah, sambil kita nunggu pesanan kita, nanti kita jadi makanan. Apa? Bilang aja, ini esnya bisa dihilangin nggak sih, minyak kopi? Baik.
Kopi hitam aja. Kopi hitam ini klasik. Klasik kan? Iya, gua es gimana mas ini masih sirup rambus mungkin. Terus di belakang ini ada space yang kosong. Jadi ini emang kayak konsepnya kebun, jadi banyak pohon-pohon. Oh, di sana, di sebelah sana ada dapur. Jadi tampaknya mas-masnya lagi masak. Kalian bisa lihat kan, mas-masnya lagi masak. Kita lihat, sini banyak sekali pohon. Jadi emang konsepnya kebun-kebun gitu. Seperti yang kalian lihat di sepanjang jalan ini, isinya pohon-pohon semua. Di situ tempat yang tadi kita masuk pertama kali. Tapi sebenarnya kalau di tempat ini tempat duduk untuk makannya tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya ada beberapa ruang saja di sini. Bangunannya ya, Kak ya? Terima kasih. Ya. Ada mendoan. Jadi mendoannya harus dicocok. Setelah mendoannya dicocok, lalu diemplok. Pedas-pedas enak. Sebel gitu nih, bisa bikin melek. Kayak ngeliat cewek pakai tank top pun bisa bikin melek. Biar kayak anak senja. Bikin melek doang itu terakhir. Ah, ini mana? Oh iya lupa. Oh iya. Biar jadi anak kopi banget kan, menikmati senja. Ini tadi namanya es apa ini? Rambosen. Rambos nipis ya. Nipis. Jadi, ya, ada nipis-nipisnya. Di sini itu di dalamnya ada jeruk nipis, ada nata de coco sama selasi. Campur sama sirup rambus. Ini agak asam-asam karena dari rasa jeruk nipisnya. Segar, dan ini gelasnya gede banget. Jadi mantap. Puas. Puas.
Ya, karena tempat ini tutup jam 8, jadi kita harus pulang. Ini barusan ada yang kuliah nih. Kuliah online. Jadi kita sudah selesai. Kita mau pulang. Yang dengan dia bikin video. Kenapa dong? Udah set lu ini. Malam minggu kita. Nah, kita akan ketemu di malam-malam dan tempat-tempat yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.